Halo, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo. Nah, kita kali ini lanjut lagi ke belajar mengenai uh, ketukan ganjil di drum, dan kita langsung aja yuk lihat. Oke, okay, kemarin tuh udah sampai sini ya, tapi ini sebenarnya uh, balik lagi ya. <tuh> saya mau jelasin bahwa ini adalah bagian dari sini. Saya ambil dari sini dan ini sebenarnya adalah bagian dari DVD-nya Mike Portnoy, Progressive Drum Concept yang dia dulu masih bareng sama dram teater kan dia udah nggak sama dram uh, sama Dream teater nah kalau kalian mau dapat yang versi yang udah saya terjemahin full kalian bisa beli uh, dvd-nya ini saya kasih nanti linknya di kotak deskripsi yang bagian bawah saya, saya yang yang terjemahin dan ngasih uh, subtitle bahasa Indonesia yang itu malah lebih 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 detail karena udah kelar dan uh, saya biasanya kalau nerjemahin kayak gitu tuh saya perhatiin banget saya saya tonton lagi berulang lagi sampai nggak ada sub typo dan saya rasa benar terjemahnya udah pas terus kemudian juga saya banyak nerjemahin DVD DVD yang saya pikir bagus tuh ada 41 DVD yang udah saya terjemahin kalau kalian mau ini udah ada subtitle bahasa Indonesia nya semua ya jadi kalau kalian mau beli nanti saya kasih linknya di kotak deskripsi yang ada di bagian bawah Oke, okay, nah kalau kalian bingung beli yang mana ini saya juga Kasih urutan tuh di video yang bisa kalian teman-teman beli. Ini seperti ini, oke. Kita langsung aja yuk. <tuh> uh, buat teman-teman yang nanya, masih ngajar nggak sih? Enggak, saya udah nggak ngajar. Uh, saya udah pindah ke Pulau Bintan, jadi jauh banget gitu. Eh, uh, oke, okay. langsung aja. Kemarin di sini ya. Uh, kita hitung yang kemarin. Kalau kalian belum nonton yang sebelumnya, tonton dulu karena saya nggak akan ngulang lagi. Kita langsung aja supaya nggak lama-lama juga gitu ya. Oke kemarin kan hitungannya gini. Oke okay. atau kita itu kalau cara ngitung yang dijelaskan oleh Mike Portnoy di ngitungnya seperti itu atau kalian bisa menghitung juga 9 karena ini kok uh, time signature-nya tanda tanda birama-nya adalah 9 per 8. Kalau kalian menghitung 9 seperti ini. Dua gapat enam pan gapat enam pan gapat enam pan gapat enam pan Oke. Sekarang kita masuk uh, ke yang berikutnya. Okay, now I'm gonna take that basic beat. Dan sekarang saya akan uh, mengambil ketukan dasar tadi karena memang tadi dia maininnya dasar banget itu ketukannya dan eh, sekarang saya akan mengembangkan ketukan eh, dam dasar yang tadi. Karena memang kalau dibuat dari not baloknya, kalau kita lihat not balok ini ya, itu memang dia dasar banget 9/8-nya itu dia kayak gini. Memang dia nah dari sini kalian juga bisa lihat bahwa Mike Portnoy aja dia selalu mengembangkan dari yang dasar dulu baru nanti kemudian di, di, di Ditambahin lagi, ditambahin lagi Sampai akhirnya jadi ribet Jadi semuanya itu mulai dari yang dasar dulu aja Kuasain dasar-dasarnya dulu Sehingga nanti ketika teman-teman Dari situ kembangin, kembangin, kembangin kembangin Lama-lama jadi heboh Dia kan 9 per 8 ya Ketukannya 9 per 8 Dan dia membaginya adalah gini 4 per 4 Ditambah 1 per 8 Ini caranya si Mike Portnoy mem Memainkan bit 9/8. Kita udah bahas 9/8 ini dan kalau buat 4/4 4 standar dia memainkan dia mulai dengan ketukan yang standar nih. Dia memuatnya dengan ketukan seperti ini. Eh. Uh, Oke. Okay. 4/4 nih. Ini 4/4. Duk tak duk tak. Baru kemudian ditambahin di sini notes per 8 saya bedain biar beda karena dari sini nanti kalian akan lihat bahwa ini eh 4 per 4 dan yang biru ini ini 1 per 8 sehingga kalau ditambahin seperti ini ini jadinya sekarang jadi uh, 9 per 8 karena 4 per 4 tambah 1 per 4 4 per 4 tambah 1 8 itu hasilnya adalah 9 per 8 jadi dia mainin gini duk tak duk tak di sini tambah oke di sini ada ditambah bass drum di sini saya lupa duk tak duk tak duk duk tak duk tak duk duk tak duk tak gitu du, du, dan kalau mau dihitung dia hitungnya gini satu dua tiga empat di sini masuknya dia hitungnya satu lagi tuwaga pa tutuwaga pa tutuwaga pa tutu tu, gitu atau kalau mau dihitung sembilan hitungnya gini hitungnya uh, not high hatnya aja tuh dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan jadi uh, kemungkinan penghitungannya yang tadi yang saya coba contoh ini tadi kalau hitungnya tu waga pat, tu waga pat, tu waga pat. Berarti kalian menghitungnya si Mike Portnoy pakai cara penghitungan yang seperti ini. Tapi kalau kalian menghitungnya tu waga pat, manam jupan lan, tu waga pat, manam jupan lan. Berarti kalian menggunakan penghitungan yang seperti ini. Yang mana yang benar dua-duanya benar gitu. Itu cuma cara menghitungnya aja. Tapi kalau kita nyebut e, tanda biramenya berapa sih? Kita nggak nyebutnya kan ini tadi tuh dua tiga empat kita nggak nyebutnya tanda birama empat setengah. Tanda birama empat setengah tuh nggak ada. Dia pasti akan tetap nyebut tanda biramenya adalah sembilan per delapan gitu, bukan empat setengah gitu. Oke, itu cuman cara penghitungannya jadi itu wa ga pa tetu wa ga pa tetu. Sementara yang sembilan per delapan kalau kalian Uh, mau ngitungnya 9 karena lebih panjang gitu kan tuwaga padma gitu. Kalau 4 dia lebih lebih mudah gitu. Oke. Okay. Itu kayak gitu. Nah, sekarang di sini kita lanjut lagi uh, dan saya dan sekarang saya akan mengembangkan ketukan dam dasar yang tadi. Nah. And add the splashes onto the upbeats. Dan saya akan menambahkan splash di upbeatnya. Dan saya akan menambahkan plus symbol di upbeatnya. Nah ini upbeat saya udah pernah uh, kemarin tuh udah buat videonya tentang upbeat. Jadi kalau downbeat upbeat nih misalnya ya uh, downbeat itu dia bareng uh, dengan metronom. Ini kalau temponya bisa dipelanin lagi nggak? Supaya kalian bisa tahu. Oke jangan terlalu pelan. 60 deh. Oke. Okay. Kalau bareng Kepelanan juga nih 80 deh Kalau bareng Itu downbeat Tapi kalau nggak bareng Ini upbeat nih Tak 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 Kalau downbeat Tak 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 Bareng metronomnya Tuk 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 Tuk, tuk tuk a uh, update tuk 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 gitu nggak bareng dia kalau update saya udah contohin di video saya penerapan Note 18 di mana saya mencontohkan Note 18 kalau dimainkan diaplikasiin di high hat eh, mainin downbeat terus mainin upbeat ketukannya jadi berubah itu saya udah uh, udah uh, buat videonya kalian tonton aja videonya penerapan Note 18 kalau nggak salah oke okay. Jadi kalau dilihat di sini, uh, oke, okay. balik lagi di sini ya. nggak apa-apa ya udah kacau begini. Uh, bukan kacau sih, rame begini. Nah ini update nih. Ini bagian ini nih. Ini update nih. Ini update nih. Ini update Nah update ini dia memainkan splash di sini nih. Dia mainin splash nih sini. Nih. Di sini dia mainin splash. Dia cuman merubah ketukan yang begini, kerutukan yang tadinya standar begini, yang tadi dia bilang standar, sekarang saya mengembangkan dengan memainkannya yang tadinya ini dia mainkan semua di hi hat, sekarang dia rubah di nya itu dia mainin di splash. Oke, sekarang kita lihat gimana dia mainkannya. Hitungannya tetap sama kayak tadi ya. So it's be almost the same exact thing, but adding the splash. Oke. Jadi ketukannya kurang lebih masih sama seperti yang tadi. Jadi ketukan nya masih kurang lebih sama dengan ketukan yang sebelumnya. But adding the splashes onto the Tapi sekarang saya menambahkan splash. Tapi sekarang saya menambahkan splash simbol di upbeatnya. oke. Okay. So Jadi eh, seperti berikut ini, seperti berikut ini contohnya. Oke, okay. uh. nih, ini ini splashnya dia. Ini dia maininnya di apit. Jadi kalau hitungan nanti kalau saya ngitung, perhatikan si splashnya itu dia nggak bareng sama si hitungan uh, saya. Hitungan saya metronomnya. Toh waga pa gapa waga pa toh gapa to waga pa toh bisa bisa nangkep bahwa si splash-nya enggak bareng dengan hitungan saya toh tuh cito tuh cito dua tiga empat gitu dia mainnya gitu tuh 2 dua c tiga, cus, empat, cus. Jadi ketika saya ngomong hitungannya dia nggak bareng sama si splash. Berarti satu, cus, baru dia kemudian mukul si splashnya. Oke, lagi ya. Tua pa tua pa tua pa tua pa tua pa tua pa Oke, bisa? Masih mau diulang lagi? Diulang sendiri aja ya tonton di sini atau beli DVD-nya diulang sendiri aja nanti kalian akan uh, uh, nemuin sendiri. Oke kita lanjut aja kalau nggak -kol, lama nih. Um, now this next example is, um, so Contoh yang berikutnya. Aduh. Oke. Okay. Contoh yang berikutnya. Sort of giving the feel like a groove. Contoh yang berikutnya saya saya memainkan ketukannya. Saya memainkan ketukan drumnya dengan memberikan sentuhan uh, halftime. Halftime itu apa sih? Halftime itu setengah dibagi dua. Jadi kalau misalnya uh, dia kesannya jadi kayak melambat nanti sekitar. Nanti saya akan jelaskan. Saya contohin juga. And actually, uh, so the phrasing is be a little bit different. Phrasingnya akan lebih sedikit. Uh, cara mainkannya akan sedikit berbeda. It's gonna have a half time feel. Karena akan rasa ketukannya akan berasa halftime-nya. karena ketukan drumnya akan berasa ada rasa halftime, half, half, half oke. Okay. And I'm, I'm doing some double bass stuff and I'm on the china. Dan kemudian saya juga memainkan double pedal di ketukan ini. Dan saya juga memainkan double pedal di ketukan drum. Kali ini dan uh, dia memainkan di Chinese nya juga. Plus saya memainkannya di Chinese Symbol. Oke. Okay. the China, so here here it is. Seperti ini contohnya. Oke, okay. saya akan jelaskan mengenai half time, uh, normal time ini kalau oh ini jangan 80 deh 100. Kita selalu pakai metronom. Uh, jadi kalau gini, kalau ketukan yang kita pakai ketukan yang dasar yang standar ya, makanya kalian benar-benar mesti ngerti dulu deh. Kalian beli ebook drum saya deh karena di situ saya ngajari not balok dari dasar banget sehingga nanti Uh, kemudian kita akan membuat ketukan drum dasar, yang paling dasar terus kemudian 4/4 4 itu seperti apa sehingga nanti kalian akan tahu masuk ke sini tuh kalian nggak pusing gitulah. Oke. Okay? Ini kalau half time, eh bukan half time, ketukan biasa. Duk tak, duk duk tak, duk, duk tak, duk duk tak, duk tak, duk duk tak. Kalau dibuat half time, duk duk tak, duk tak, duk duk tak tak duk duk tak ketukan balik lagi biasa tuk, tuk, duk tak duk tuk, duk tak duk tak du, duk du, duk tak du, duk tak du, duk tuk, duk tak duk tak duk duk tak duk tak duk duk tak kerasa nggak bahwa ketika saya tadi ketukan normal, half time normal, half time, the half time itu jadi kayak kerasannya ngelambat. Kalau mau dilihat lebih lebih detail, saya ketika half time snare-nya dipukul di hitungan tiga. Nih kalian perhatikan ini nih, ininya. Kalau di normal time, normal itu ketukan snare-nya di dua, di dua sama empat. Tapi kalau half time dia snare-nya pindah ke tiga. Perhatiin ya, duk, duk, tak, duk duk tak duk tak dua tak pat tak tak duk tak duk duk tak duk tak duk duk maksud half time ya duk tak duk duk tak tiga kan duk tak duk duk tak 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 tak duk duk tak duk tak ini halftime duk duk tak oke okay. nah sekarang kita akan lihat uh, si Mike Porto yang mainkan half time mainkan halftime kita akan lihat antara halftime dengan normal time halftime sama normal time benar nggak dia sebenarnya pindah di hitungan tiga oke okay. yang ini dulu deh yang awal jadi kalian tahu nih lihat ya sebenarnya di 2 sama 4 Tua yeah. ga pa Tua ga pa Tua ga pa Tua ga pa Tua ga pa Ya Sebenarnya di 2 sama 4 kan itu Itu normal time Sekarang dia memainkannya di half time Di half time jadi gini Oke okay. ya pa To waga, Pak, beto waga, to waga, to waga, Pak, beto, tiga kan, dia mukulnya di snare di tiga sama di satu, satu gitu, uh, jadi pukulan snare-nya tuh pindah gitu, yang tadinya dua empat, dua empat jadi di tiga sama di to gitu, oke. Okay?

Hitungannya masih tetap sama. Tapi dia berubah, dia mainkannya jadi halftime. Jadi eh uh, saya rasa cukup hari ini cukup dulu. Nanti kita akan lanjut lagi menerjemahkan ini sehingga nanti ketika kalian nonton ini, kalian akan ngerti gitu. Eh uh, musiknya di teater tuh seperti apa? Bedanya gini lah kalau kalian mengerti not balok nanti ketika kalian memainkan not uh, musik drum teater kalian tahu oh dia maininnya ini 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 sementara kalau kalian nggak tahu teorinya bedanya adalah kalian tetap bisa mainin gitu kalian kan denger kan misalnya kalian berbakat nih oh bisa nih gue bisa ngikutin karena banyak banget kalian perhatiin deh banyak banget yang orang yang bisa mainin musik-musiknya di teater tapi ketika ditanya tadi dia mainin apa sih nggak tahu nggak bisa jelasin terus kemudian oke okay yang gue tahu sih dia mainin 98 di situ. Oke, coba dong mainin ketukan 98. Dia hanya bisa mainkan ketukan 98 yang itu aja. Tapi kalau kalian ngerti konsepnya, nih ya, masuk ke sini ya. 98, coba dong mainin 98, kalian akan bisa ngembangin banyak banget. Sementara yang yang dasarnya kan gitu tadi ya. 98 gini. Oke, dasarnya begini. Kalian akan bisa membuat ketukan 9 per 8 dasar. Ini 9 per 8 nih. Oke. Okay. Bass di sini seperti yang Mike Portnoy tadi buat uh, ketukan drum standar. Terus ditambahin di sini. Oke. Okay. Nah kemudian kalian bisa tambahin nih. Oh, gue mau kembangin lah uh, hi hatnya jadi gini nih. Misalnya. eh uh, kayak gitu, Oh ini salah nih. Gini maksudnya. Uh, uh. Nah hi hatnya dibuat jadi kayak gini. Dimaininnya dia jadi kayak gini. Gitu, uh, uh. gitu misalnya. Tuh kayak gitu. Terus kemudian uh, senarnya mau ditambahin atau bass di dibuat tambahin lagi deh. Oke okay, di sini jadi begini nih. Ah, uh, oke okay, begini. Tambahin terus di kalian mau tambahin lagi di sini basarama di sini terus nah nanti kemudian oh yang ini saya nanti mau dikembangin lagi ini saya enggak pakai ah saya mau ilangin di sini jadi dia oh enggak dia mainin mainin gini aja yang di sini nya nah kemudian dari ngotak-atik segini nanti kalian akan bisa mainkan banyak sekali ketukan drum 9 per delapan dengan berbagai macam Uh, kemungkinan gitu nggak cuman ketukan 9 per 8 yang kalian denger doang gitu duk tak duk tak du, tak duk tak du, tak duk tak du, ta, du, ta, du, ta, du. tapi kalian bisa memainkan ketukan ketukan 9 per 8 yang lain karena kalian tahu teorinya gitu oh ini juga 98 oh ini juga 98 oh ini ketukan yang ini 98 oh ini yang 98 juga itu keuntungannya kalian mengerti nat balok oke sampai ketemu lagi salam drummer